Sekolah Dasar Kristen Morekau di Jalan Tapila, Desa Morekau, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, melaksanakan ujian sekolah serentak pada Senin 13 Mei 2024. Ujian yang diikuti puluhan siswa tersebut berjalan aman dan lancar. Ratusan sekolah dasar Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, melaksanakan ujian sekolah secara serentak pada Senin 13 Mei 2024. Hal serupa juga dilaksanakan oleh Sekolah Dasar Kristen Morekau di Jalan Tapila Desa Morekau, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Kepala Sekolah Ali Shebert Likumahua mengatakan, proses pelaksanaan ujian yang diikuti puluhan anak didiknya mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini berjalan aman dan lancar. Jumlah siswa yang mengikuti ujian sebanyak 38 peserta, diantaranya 16 laki-laki dan 22 perempuan. 38, Pak. 38. Iya. Untuk mata pelajaran hari ini terakhir? Mata pelajaran yang terakhir ini IPS, Pak. IPS. Harapan-harapan Ibu kepada para siswa? Harapan kita artinya pelaksanaan ujian ini ada berjalan lancar. Kemudian anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Pada akhirnya proses pelaksanaan ujian ini dengan lancar. Likumahua berpesan kepada 38 peserta ujian supaya fokus dalam menghadapi ujian dengan fokus belajar agar mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Ia juga berharap agar anak didiknya tidak mengalami kesulitan dan tetap teliti terhadap setiap pertanyaan yang diujikan. Dari Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Fitrah Luhu, National TV melaporkan.